Halo bosu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Rudy Hari Vlog Taram. Oke, dalam video kali ini aku tempat berada di Seraya ya, daerah Seraya atas ya. Ini tadi itu lampu merah ya, yang ke kanan itu arahku Pengkong. Ini tepat di Seraya atas, kita akan menyusuri jalur dari Seraya menuju ke Batu Ampar. Kita akan melihat pembangunan pelebaran jalan yang ada di daerah sini ya. Itu tengah terlihat ya di samping kiri itu pelebaran jalan sudah dilakukan dan terus dikerjakan oleh pemerintah Kota Batam ini tepat di daerah Seraya ya. Tuh. Nah, tuh pelebaran jalan dan itu pas di depan markas Kodim 0316 Batam ya. Di sepanjang jalur ini masih ada pengerjaan infrastruktur tuh ya, pelebaran jalan. Jadi pemerintah terus menggesa infrastruktur yang ada di jalur ini ya, Seraya menuju ke daerah Batu Ampar. Ini terlihat di kiri jalan tuh sepanjang jalan alat beratnya masih standby terus tuh untuk memperbaiki dan melakukan pelebaran jalan ya, yang pasti agar infrastruktur jalan Kota Batam makin nyaman dilalui. Ini ya sepanjang jalur ini ya terus ya oleh pemerintah Kota Batam ini tepat di depan Toyota ya Batu Ampar. Masih juga dilakukan pelebaran jalan. Jadi buat sahabat-sahabatku yang masih beraktivitas, aku ucapkan selamat beraktivitas ya, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan. Pantengin terus channel ini. Yang baru bergabung jangan lupa buruan di like, komen dan subscribe. Yang sudah bergabung ucapkan terima kasih, thank you dan salam sukses selalu ya. Jadi video kali ini ya, kita akan menyusuri, kita akan melihat jalur di Kota Batam, tepatnya dari arah Seraya atas menuju ke Batu Ampar. Kita akan melihat perkembangan update pelebaran jalan di jalur ini ya. Nah, ini di sebelah kiri kita akan lihat nanti si seberang sana ya, di seberang jalannya kita akan lihat. Kita putar balik dulu. Oke, kita putar balik ya Irtun ya. Dan kita akan telusuri juga ini yang ke kiri itu arah ke Medermot, Sengkuang, bisa ke Melcem ya sana itu. Jadi kita akan melihat jalur yang di sebelah kiri ya, update perkembangan pembangunan pelebaran jalan di jalur nih ke arah di arah Batu Ampar. Tuh. Terus digesa oleh pemerintah Kota Batam pelebaran jalan di jalur ini ya, yang pasti agar infrastruktur jalan makin nyaman dan makin lebar. Tuh, alat-alat beratnya masih standby terus melakukan pengerjaan tuh. Di sepanjang jalur ini ya masih seperti ini perkembangannya, masih lama untuk finishnya tuh. Terus yang agak tebing dibikin pagarnya ya. Tuh, tuh. Alat-alat beratnya terus. Jadi tanah yang agak tebing itu dibikin pagar ya, apa-apa tembok ya biar tidak longsor ya. Tuh, ini di jalur di Batu Ampar ya. Ini seberangnya Toyota. Kita akan melihat
melihat perkembangan pembangunan pelebaran jalan. Ini nanti kalau sudah jadi, maka infrastruktur jalan makin nyaman pastinya ya. Lebar jalur yang cukup ramai dan padat ya, karena ini banyak juga perusahaan-perusahaan di jalur ini ya. Tuh terlihat alat beratnya terus bekerja. Banyak mobil-mobil besar lewat jalur sini ya, karena emang ini jalur cukup ramai untuk memuat barang-barang dari perusahaan ya. Banyak PT-PT di daerah Batu Ampar. Seperti terlihat di depan nih mobil kontainer ya, memuat barang-barang dari perusahaan pastinya. Ini yang ada di seberang Kodim ya. Nah, jualan beratnya tuh. Alat beratnya masih terus bekerja. Ini depan Ibis Hotel. Ini sedikit menanjak, jadi kalau di sini mobil-mobil yang bermuatan besar, bermuatan berat merayap ya sedikit, agak merayap dalamnya. Ini seperti mobil kontainer ini ya, agak merayap ya, agak sedikit menanjak tepat depan Ibis Hotel. Ini di depan Seraya Atas tuh, yang ingin makan-makan rujak ya, pusatnya rujak-rujak tuh. Ini depan lampu merah Seraya Atas tuh, yang ke kiri ke arah Bengkong ya sahabatku ya, Bengkong Sepanas. Dan sahabatku, ini jalur yang menuju ke Simpang Indomobil ya. Ini di atas Seraya Atas yang menuju ke arah Simpang Indomobil. Bisa juga menuju ke Sepanas ya, lewat atas terowongan itu ya. Ya, Kota Batam menyusuri jalur yang ada di daerah Seraya Atas, Batu Ampar. Dan kita akan lewat itu yang ke kiri itu, bisa ke Sungai Panas ya. Ini pas di atas terowongan ini. Jadi sepanjang jalur ini juga banyak masih pengerjaan infrastruktur ya, pelebaran jalan. Tuh, terlihat di depan alat beratnya terus bekerja tuh guys. Tuh truk-truknya memuat. Nah, ini sahabatku, ini pelebaran jalan sekaligus drainase ya, pas di depan dealer Chevrolet Mazda. Tuh, banyak pengerjaan yang ada di jalur sini ya. Tuh. Terlihat masih terus para pekerja melakukan pengerjaan di jalur ini ya. Ini pas di depan komplek Balai Kolam ya,
daerah Balai Kolam. Jadi oleh pemerintah Kota Batam ini juga dilakukan pelebaran jalan ya, agar infrastrukturnya makin bagus dan nyaman. Terus digesah tuh alat-alat beratnya tuh. Oke sahabatku, itu dari ya sekilas ya video menyusuri jalur dari Seraya atas menuju ke Bengkong, ke Batu Ampar, dan juga ini tepat di lampu merah simpang Indomobil yang ada di Kota Batam. Terima kasih yang sudah menonton konten intro channel ini karena akan menyajikan seputar Kota Batam. Dan salam sukses selalu, see you and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.